Kira-kira 12.5 juta ringgit telah diagih kepada 2,154 peniaga kecil-kecilan melalui menerusi skim pembiayaan informal SPIN sejak Januari lalu. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Mas Ermiyati Samsudin berkata ia merupakan peruntukan di bawah tabung ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional berjumlah 50 juta ringgit tahun ini bagi membantu peniaga kecil yang terjejas untuk meneruskan kelangsungan perniagaan mereka. Menurut beliau, skim berkenaan menyasar seramai 10,000 usahawan seluruh negara yang tidak berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM untuk memanfaatkan bantuan pinjaman tersebut. Jelasnya, urusan permohonan SPIN adalah mudah dengan kelulusan dalam tempoh 7 hari. Pemohon hanya perlu menyertakan salinan kad pengenalan, salinan penyata akaun bank sebulan dan bil utiliti. Sebab tu saya suka dengan apa SPIN ni sebab actually dalam data 2019 ada lebih kurang 1.62 juta usahawan informal yang tidak berdaftar compared to pada apa nama ni yang registered lebih kurang 900,000 lebih. Jadi apabila data ini maksudnya mereka tidak daftar dengan mana-mana SSM dan sebagainya, sebab itu kita tak dapat nak buat program ataupun maksudnya how to membantu mereka. Sebab itu apabila first wave pada PKP yang pertama yang kita berikan melalui Geran Khas Prihatin, hanya mereka yang registered dan ada dekat LHDN, SSM saja kan. Tapi yang sektor informal ni kita tak nampak, tak pasal. Actually the numbers is very big. That's why kita ingin bantu mereka. Ketika ditemui di AIGRO, beliau memaklumkan pembiayaan maksimum sebanyak RM5,000 dengan tempoh pembayaran balik adalah dalam tempoh 3 tahun.